Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Begas. Saya dari Universitas Hanifah. Saya di sini untuk mewawancarai dengan Bapak Ariel Dahrullah. Ariel Dahrullah. Iya, di sini Repel Surabaya Pagi, Ariel Surabaya Pagi. Ya, dari kantor Surabaya Pagi dan kita mau mewawancarai tentang peran pers dalam penyiaran. Oke, Pak, pertanyaan pertama ya. Apa peran dan fungsi pers dalam penyiaran? Sebetulnya pers itu nggak cuma berperan dalam dunia hukum ya, apalagi masuk ke industri itu kan sangat berkembang. Jadi semua lini itu ada peran pers, ya. Bahkan dunia hiburan pun ada peran pers. Tapi kalau kita bicara spesifik ke dunia hukum, nah itu mungkin lebih tepat kalau peran pers sebagai kontrol sosial. Jadi undang-undang pers itu memang kalau dalam istilah kalian itu pakai lex specialis. Ya, paham dong lex specialis. Nah, jadi karena kita disebut profesi, maka kita punya kode etik. Punya undang-undang sendiri yang namanya lex specialis. Itu kan punya lex specialis namanya undang-undang pers itu tadi, kode etik jurnalistik karena kita profesi yang dilindungi undang-undang. Nah, disitulah maka kita bergeraknya lebih luas. Nama saya Mas Dali, Undang-Undang Undang-Undang, saya perwakilan dari Universitas Hanifah Surabaya. Jadi saya ingin menanyakan terkait program media Geraha Pagi Surabaya. Surabaya Pagi, saya disini jadi perusahaan di Surabaya Pagi. Kalau untuk Surabaya Pagi sendiri itu sudah ada dari tahun 17 Agustus tahun 2002. Sejarahnya itu apa ya, kalau dibilang karena inginnya itu kan ada orang dari orang lokal yang isinya tentang ada bukan orang umum tapi ke ada kritik tentang hukum pemerintahan. Jadi kita lebih cenderung ke situ. Sekian dari wawancara kelompok kami. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dari kantor Surabaya Harian Pagi telah meluangkan waktunya buat kami ya. Iya, terima kasih. Sukses selalu ya. Salam sehat selalu. Iya. Terima kasih. Mohon maaf kalau kita ada salah tadi. Tidak apa-apa. Tiga kita juga. Oke. Sukses kalian. Terima kasih ya. Iya.